Inilah suasana saat acara buka bersama yang diadakan di kantor Desa Sukamulia, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi berakhir ricuh dan nyaris baku hantam. Kericuhan di acara buka bersama tersebut terjadi sekitar pukul 5 sore hingga menjelang maghrib, diadakan oleh kepala desa yang dihadiri sekitar 100 orang oleh para tokoh di sana. Kericuhan terjadi saat ada salah satu warga menanyakan masalah proyek pembangunan yang terjadi di wilayah desa tersebut. Saat itu kepala desa pun terpancing dan menanggapinya hingga menggebrak meja. Akhirnya keributan pun terjadi dari dalam kantor desa hingga saling dorong keluar di depan kantor desa. Kericuhan terhenti setelah aparat setempat TNI dan para tokoh menenangkan warga. Sementara itu menurut kepala desa bahwa salah satu oknum warga tersebut orang yang tak diundang dalam acara buka bersama. Kadis mengaku tidak memahami protes warga mengenai pembangunan karena masih belum dibangun. Kadis pun menyayangkan dengan menanyakan masalah proyek di luar agenda. Menurutnya bisa didiskusikan di luar acara buka bersama. Dalam rangka buka puasa, saya buka surat undangan 100 orang. Yang diundang adalah BPD, LPM, ya, para ketua RW, tokoh alim ulama, Karang Taruna, Bumdes, itu aja. Jadi oknum yang tadi itu tanpa undangan, Pak? Tanpa undangan, itu oknum. Tanpa undangan. Yang dituntut mereka itu apa, Pak? Nggak tahu, saya juga. Tunggu-tunggu apa istilahnya yang dituntut. Masalah pembangunan, kan belum ada pembangunan. Sementara itu perwakilan dari warga yang protes menjelaskan bahwa ia kecewa dengan aparat desa mengenai pembangunan proyek industri di desanya tidak memihak pada warga dan hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang. Warga yang protes berharap supaya aparat desa bisa menengahi terkait proyek tersebut yang bisa dibagi dengan masyarakat. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.